podcast tos. Very good. We want to wish you all the best and enjoy your evening, guys. My colleague will share a Zoom link in the chat in the room you just entered in, and then you can still have an after party with the guests that are here. So enjoy your evening, guys, and have a nice have a nice future. Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan si Anis Souls dan Samara Farhana. Anakku, kita akan membahas hal yang sangat ringan, betul nggak? Tergantung, oke. Di Creativity NM, Anis dan Maya Yuniska, kita akan membahas tentang tips-tips dan pengalaman Semi belajar di luar negeri. Oke. Karena tentunya banyak sekali di sini yang punya mimpi yang sama untuk sekolah di luar negeri, mungkin kuliah S1 atau kuliah S2, ya kan? Yep. Nah, kebetulan Samara ini sudah menyelesaikan MSc dan BSc, ya? Betul. Master of Science dan Bachelor of Science. Bachelor of Science dulu baru Master of Science. Benar. Nah, itu nanti kita mau bicara sama-sama yang paling susah yang mana itu kan, ya? Antara master dan bachelor-nya, ya kan? Beda-beda susahnya. Oke. Okay. Jadi kita mau bahas pelan-pelan. Pertama adalah setelah tamat SMA itu kan Samara sempat ambil di UGM juga. Jurusan apa, Samar? Ya, jadi ceritanya awalnya aku pengen banget sekolah di luar negeri. Tapi karena sekolah di luar negeri terlalu lama, terlalu cepat, kayaknya belum memungkinkan. Nah, makanya aku sengaja milih universitas yang ada program double degree namanya. Nah, kebetulan yang ada di informasi aku adalah UI dan UGM. Tapi aku berpikir, aku kan udah tinggal di Jakarta, kalau cuma ke Depok aja sama aja dong gitu pengalamannya, nggak jauh beda. Jadi aku mau ke Jogja untuk belajar jadi mandiri, terus ngambil pisah sama mamanya. Sebenarnya karena itu, biar pisah sama mama. Bisa biar sendiri ya. Harus mandiri kok. Aku aja mandiri dari kecil. Aku kan dari SMA kecil. Ya? SMP. SMA dong. SMA udah di Bandung. Awalnya Bandung. Tinggal di Palembang. Iya, di Palembang. Iya, jadi aku ngambil Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan manajemen, ngambilnya marketing. Okay. Spesialisasinya gitu. Terus dari awal udah tahu kalau aku mau ngambil double degree-nya ke luar negeri, dan ada opsinya tuh. Banyak yang ada di Eropa atau di Australia. Nah, aku cari mana ya sekolah yang peringkatnya paling bagus. Nah, ternyata Erasmus Universitas of Rotterdam jadi peringkat yang pertama. Jadi dari awal masuk fokus dan tujuannya udah harus IP-nya bagus biar bisa berangkat karena ada kuotanya. Tapi memudahkan banget sih gitu prosesnya. Ya. Ada kuotanya. Ya, betul ya. Dulu ya pas aku di tahun 2013. Berarti harus setting mimpi atau harapan itu dari jauh hari ya. Betul enggak, Sam? Bener banget. Karena keinginan aku untuk sekolah di luar negeri, traveling sama teman-teman itu sebenarnya dari SMP. Hah? Pantesan kamu ke New Zealand ya waktu itu ya? Oh iya, iya. Dulu SMA sempat juga ke New Zealand buat exchange. Dan kebetulan kamu punya mama seperti saya. Alhamdulillah. Yang membiarkan anaknya untuk mandiri dan exploring. Karena saya percaya, karena waktu saya dulu umur 14 tahun kan sudah ke Australia ikut jambore dunia. Wow. Itu juga di situ kita bertemu dengan banyak orang dan saya merasakan banget sampai sekarang umur segini pengalaman masa lalu itu gak bisa dilupakan. Apalagi kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai budaya. Dan itu adalah yang sangat positif untuk kita ajarkan melalui pengalaman anak-anak sendiri, ya gak? Setuju, betul. Terima kasih Jambore Dunia tahun berapa? 8788. 8788. Iya, aku di mana? 8788. Di Awang-Awang. Oh, Awang-Awang belum ada. Masih kecil orang, aku masih kecil bang. Iya. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau seorang anak SMA mau kuliah di luar negeri, lirik Semi, apa sih syaratnya, Sam? Bisa lewat jalur apa aja? Pertanyaan yang bagus. Kalau menurut aku sih, baiknya di Google
kalau umpamanya kita pergi ke luar negeri atau mau sekolah di luar negeri itu ada jalur apa aja? Kalau nggak salah ada beasiswa ya? Ada jalur beasiswa kan ya? Bener banget. Jadi misalkan ya garis besarnya ada beasiswa, ada dengan biaya sendiri, ada dengan sekolah atau dengan sendiri juga. Nah itu tergantung banget sama kesempatan dan usaha masing-masing ya. Kalau aku sih bersyukur banget masih bisa dibantu sama orang tua, jadi dipermudah jalurnya. Tapi banyak banget beasiswa yang disediakan oleh negara kita, privat ataupun dari negara atau juga dari luar negerinya yang menawarkan beasiswa. Jadi yang penting tuh sebenarnya ada kemauan, ada mimpi, tapi juga ada usaha gitu. Karena kita saat berusaha terus ternyata ada kesempatannya, jadi langsung bisa menggait kalau sudah siap. Kita harus percaya dan yakin kalau kita bisa gitu kan ya. Tapi juga gak boleh high expectation jadi sampai depresi atau stres kalau ternyata tidak bisa berhasil. Tetapi mimpi itu perlu, ikhtiar itu sangat perlu, benar gak? Setuju. Ya, kalau kita gak, kita mau sekolah di luar negeri tapi tidak mau belajar, tidak mau baca buku, tidak mau exploring, tidak mau belajar lebih gitu kan. Sementara kalau saya lihat sekarang anak-anak banyak juga yang makin malas ya. Maksudnya apa ya, buat saya tuh triggernya itu buat anak-anak sekarang tuh kurang, kadang-kadang gak kayak dulu. Masa? Ya kah? Tergantung. Apa? Oh, karena ada Google kali ya. Oh, jadi iya, kalau mau belajar gak perlu kemana-mana, gak perlu kemana-mana, gak perlu ke perpustakaan, tinggal ini orang mikirnya main game padahal sebenarnya enggak ya, sebenarnya dia belajar, betul nggak? Intergenerational gap. Susah banget sih kamu. Kamu tuh, aku lahir duluan. Jadi agak berbeda budayanya. Iya. Kalau misalkan cara belajar zaman sekarang sama zaman dulu mungkin berbeda ya, karena kan sekarang bisa lebih berpikir kritis daripada hanya menghafal aja, karena apa-apa di Google sekarang udah bisa gitu. Iya, betul. Apalagi betul sih. Lagi belajar daring, bisa sambil Google. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi bisa lihat ada lewat jalur beasiswa yang tentunya di Google bisa, atau dari DT ya kan, atau dari banyak lagi jalur-jalur informasi seperti di Belanda juga, pemerintah Belanda, pemerintah Inggris, mereka kan juga ada jalur beasiswa ya. Betul. Yang biasa kita bisa cari gitu ya. Atau ya dari orang tua gitu kan ya. Nah kemudian persiapannya nih, kan ada dong persiapannya kurang lebih waktu semi aja deh. Masuk ke Erasmus. Apa tuh yang semi siapin? Apakah ada tes bahasa Inggris atau apa? Oh iya, kalau syarat dari universitasnya itu sangat tergantung universitasnya ya. Kalau dari Erasmus waktu itu membutuhkan nilai IELTS atau tes bahasa Inggris, itu juga bisa di TOEFL, tapi aku kebetulan milihnya IELTS karena waktu itu kayaknya memberikan opsi lebih banyak gitu ya, IELTS untuk di Eropa. Nah, terus hal yang penting lagi adalah persiapan mental, karena saat kita masuk ke negara lain, ke komunitas lain gitu ya, semuanya kan gak sama sama keadaan kita di rumah gitu. Jadi buat kita punya kesiapan mental, okay, aku mau jadi tamu atau warga baru di negara lain, aku harus siap nih, harus mandiri atau apa aja yang harus disiapin. Udah jelas kayak financial budgeting, terus juga disiplin belajar, karena nanti di sana gak ada yang nyuruh belajar. Semuanya bener-bener terserah. Gak ada gue juga. Ya aku gak pernah disuruh mau belajar. Belajar sendiri aja. Aku kayak anak sekolah ya. Kita ngomongin apa sih? Gak fokus, gak mindful, kurang mindful. Ya udah bener, aku cuma menyapa aja semuanya biar seru. Hai. Kan ya, gitu ya. Ya, ya. Supaya kita gak serius banget. Terus ada surat-surat kayak dari dosen-dosen gitu gak pengantar? Kayaknya ada deh surat rekomendasi gitu. Jadi penting juga untuk membina hubungan dan relasi yang baik sama dosen. Kemudian ada nilai IPK gak? Kan ada IPK tuh tiap semester, dari semester 1, 2, 3, 4 tuh. Biar pada tahu. Kan kebanyakan tuh pada malas kalau udah semester 1 ke 2 malas, ntar aja ngulang lagi semester 3 enggak apa-apa. Terus ngambilnya SKS-nya enggak usah 20, 24, 16 aja gitu. Karena mau main musik. Nah, itu kan bahaya juga ya. Tergantung orang beda-beda ya keinginannya. Nah, itu gimana tuh kalau mau ke luar negeri? IPK pengaruh enggak? Pengaruh banget, apalagi kemarin kalau misalkan di UGM ada kuotanya. Okay. Jadi hanya 10 orang yang dengan kuota atau IPK tertinggi mendapatkan kuotanya. Gitu, tapi tergantung kan, itu semua kebijakan bisa berubah, beda-beda. Jadi kamu bersyukur banget ya. Dan kalau boleh tahu, mungkin dijelasin UGM-nya berapa tahun dan
Waktu itu di Erasmusnya berapa tahun? Di UGM-nya 3 tahun, di Erasmusnya 1 tahun. Oke, dan berarti double title ya? Betul, jadi dapat Sarjana Ekonomi dan Bachelor of Science. Oke, dan aku adalah bagian mengantar dan menyiapkan tempat tidur, spray atau apa lagi? Guling. Itu kalau kehidupan di Belanda, yuk kita cerita yuk. Pertama kali nih, Samara kan di Belanda, itu waktu itu kita di Rotterdam, saya ikut ngantar juga. Iya ikut ngantar juga ya. Anyway, pokoknya, dan Sammy tinggalnya nggak di asrama gitu kan, jadi tinggalnya di apartemen sendiri. Apartemen sendiri. Kemudian ada dapur sendiri, ya kan? Boleh tahu deh, kurang lebih biayanya berapa tuh hidup di sana? Pertanyaan yang sangat bagus. Tergantung, kalau misalkan aku, tempat tinggalnya lumayan sentral dan lumayan besar, jadi 1.200 euro. 1.100 euro tapi dibagi dua, jadi 550. Karena aku waktu itu ada roommate juga. Nah, terus biaya hidup ya tergantung sama keborosan dan kepintaran untuk mengurus financial management sendiri. Kalau masak sendiri cenderung lebih murah ya? Banget, bahkan aku waktu itu pernah mikir, kok hidup aku lebih murah daripada di Jogja? Tuh, bisa gitu ya? Karena di Jogja selalu makan di luar. Nah, dan ini Samara ini sebenarnya uang jajannya cukup nggak banyak banget sih sebenarnya. Ya, cuman Samara ini pintar nabung. Ya, pintar nabung. Jadi kalau mamanya bulan ini dia pengen makan yang banyak, bulan kemarin dia nabung gitu. Karena nggak ada tambahan dari kita, ya kan? Nggak ada tambahan dong. Nggak boleh. Oke, itu hidup di Belanda harus pintar-pintar berarti, ya kan? Ya. Kalau kita punya roommate, terus total-total semuanya dengan makan-makan kurang lebih 1.200 atau 800 euro? Lebih. 1.800 euro? Iya, sekitar mungkin. Oh. Kalau 1.800 euro berarti sebulan kurang lebih 17 juta ditambah... Coba hitung sendiri. 8 kali 7, 56 kurang lebih 23-24 juta lah sebulan ya, hidupnya ya. Pembayaran kuliahnya itu per bulan seperti kita di UGM gitu atau per semester apa sebelum Samara ke Belanda dibayar? Aku pura-pura nanya, sebenarnya aku udah tahu. Kita mau sharing gitu loh, ya kan? Iya, sebelum ke Belanda dibayar full. Sebelum berangkat ke Belanda, Samara belum sampai di Belanda, kita sudah bayar full. Gitu kan? Mm-hmm. Kalau jalur beasiswa mungkin beda ya. Mereka yang bayar ya. Kurang tahu. Kurang tahu enggak apa-apa daripada salah-salah ya, enggak betul kan. Oke, kita lanjut sekarang Samara. Samara itu setelah lulus S1 sempat kerja. Setelah kerja Samara ngambil S2. Nah, sekarang sudah selesai masternya. Cerita dong itu kenapa bisa mau ngambil S2? Syaratnya apa aja? Berapa lama? Pertanyaannya banyak sekali. Luar biasa. Oke, kita coba sesuatu. Harus dijawab dong. Kita coba sesuatu. Kenapa ya? Kenapa mau ambil S2? Karena lagi dalam quarter life crisis dan membutuhkan mencari tahu jati diri. Dan rasanya bisa mencari itu di lingkungan yang tidak di lingkungan yang saat itu seperti kerja dan berada di Jakarta. Jakarta berat ya kerjanya SM waktu itu. Ya tergantung. Tergantung aman. Nah, terus ya udah jadi akhirnya waktu itu sempat meditasi terus kepikiran kebayang aku jadi nenek-nenek di Amsterdam gitu lagi duduk di bangku di sebelah mimpi tuh ceritanya. Mimpi. Terus mimpi. Mungkin terus? Bisa jadi kenyataan. Jadi aku rambutnya pendek di bob terus habis itu pakai shawl sama upper high tie. Apa yang namanya? Yeah, whatever itu. Whatever the name is. High neck. Jadi akhirnya mikir, okay, aku mau search master di Belanda gitu, master di Amsterdam persisnya. Pas di Google keluarlah master yang aku ambil namanya neuroeconomics. Gitu. Terus aku kayak kepo, penasaran apa nih, karena lagi juga ngeliatin tentang meditasi dan belajar tentang meditasi. Ya udah, jadi akhirnya diproses dengan sekuat tenaga belajar tentang GRE namanya. GRE yaitu sama aja kayak GMAT, itu ada matematikanya juga. Dan belajarnya di Ubud, malam-malam habis belajar ngajar yoga dengan monyet-monyet yang berkeliaran. Terus ngambil IELTS-nya juga ke Denpasar waktu itu. Terus mungkin 1-2 bulan kemudian udah dapat
kabarnya untuk berangkat? Jadi IELTS itu bahasa Inggris, kemudian GRE atau GRE itu yang ada matematik ya, yang ada aljabar segala macam itu ya. Betul, matematiknya kayak matematik SMA sih sebenarnya. Oke. Okay. Ada surat-surat nggak? Oh iya, ada surat rekomendasi dan waktu itu kebetulan aku minta dari yang di Erasmus dulu S1 dan juga dari UGM S1 gitu. Jadi dapat 3 surat rekomendasi. Surat dari dosen. Jadi kira-kira itu ya, as simple as that. Cuman ya memang ada 2 jalur, bisa kita jalur beasiswa, bisa biaya sendiri gitu. Ya kan? Ya. Sebenarnya sih sebagai orang tua, orang tua apa kakak? Orang tua. Menurut saya sebagai orang tuamu membimbing Samara untuk sekolah tinggi itu investasi untuk kemandirian Semi. Karena kan kalau kita memberikan harta kepada anak-anak itu, berapapun itu, harta itu bisa habis kapan aja. Tapi mama belajar dari orang tuanya mama, yang kita berikan bukan harta ke anak, tetapi ilmu. Kita membimbing anak-anak sehingga sekolah tinggi, dan dia nanti rezekinya cari sendiri, berbagi ilmu yang banyak untuk masyarakat. Betul gak? Betul. Setuju ya semua ya? Setuju ya? Nah, jadi tadi mungkin Mbak Samara juga bisa sharing dong. Kenapa? Karena S1 kan di Rotterdam. Betul. Tapi S2 ada pros and cons-nya, karena Rotterdam tuh emang kayak kota pelajar dan kota kantor. Kalau Amsterdam itu kota yang turisti banget gitu ya. Jadi selalu rame. Tapi juga jadi banyak event, banyak kegiatan. Orang-orangnya juga dari wilayah yang lebih dari mana-mana lah gitu, kenalan temennya mancanegara. Kalau hidup sih lebih mahal di Amsterdam. Oh gitu. Iya, karena Amsterdam dari makanannya, terus event-event konsernya lebih banyak dan lebih mahal. Tempat tinggalnya juga lebih mahal, karena waktu itu tinggal kayak di student accommodation yang sama 400 orang, namanya student experience, di bagian kota di North. Dan seru banget sih setiap kali berangkat ke sekolah, naik sepeda, terus naik ferry, terus naik sepeda lagi gitu. Jadi happy gitu dong ya? Sehat pasti. Sehat pasti. Karena makanan juga. Makanan sehat, fisik sehat, dan olahraga sehat. Kelebihan dari anak yang sudah pernah keluar negeri itu, seperti Samara anakku ini, jadi dia mandiri. Mandiri sih, mandiri. Dan mandiri dan terlalu mandiri enggak? Kalau sakit sih kamu enggak deh. Kamu kalau sakit manja juga sama aku. Iya. Mama teh anget. Mama obatnya apa? Semuanya juga. Mama pijitin dong, tukang pijit. Anyway, kita mirip ya. Oke, teman-teman Creativity ANM, itu tadi bincang-bincang ringan antara saya dan anakku Samara ya. Jadi maksudnya itu, kenapa sih kita ngobrolin gini? Kita memberikan semangat kepada semua anak-anak yang mau sekolah di luar negeri, baik dari jalur pribadi atau jalur beasiswa. Biasanya beasiswa itu 100% dibayarin. Tergantung. Hah? Ada yang enggak ya? Ada yang separuh-paruh, ada yang yeah, lebih. Anyway. Kok aku jadi manja? Tadi baru bilang mandiri. Tuh. Padahal dia tuh banyak muridnya loh. Tapi kalau yang namanya anak tetap aja anak. Ya. Itulah tadi dari Creativity ANM, semoga bermanfaat. Dan ada satu lagi tips yang akan disampaikan kepada Semi. Mungkin Semi sebagai orang Indonesia dan yang pernah sekolah di luar negeri dengan teman-temannya yang bukan Asia, ya? Ya. Ada tips bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan baik dan bisa blend kepada mereka dan acceptance dan sebagainya itu gimana sih? Ada tips nggak buat yang mau sekolah di luar negeri, yang malu-malu atau yang mungkin introvert dan sebagainya? Benar-benar. Saran dari aku adalah untuk tidak ngejudge ya, jadi nggak menstereotipikan. Do not stereotype people into boxes gitu. Jadi semua orang itu unik sendiri, karena di luar sana, apalagi kemarin di Amsterdam, nggak cuma beda negara aja, tapi kita beda umur. Aku termasuk orang yang paling tua di S2 itu. Itu aku ambil 25, isinya banyak anak umur 20, 21 gitu. Terus banyak
tipe ras, banyak kepercayaan, banyak sexual identity gitu. Jadi kita belajar untuk mengenali orang apa adanya tanpa ngejudge duluan gitu, dari bentuknya atau dari pilihannya mereka tuh kayak apa, karena semua orang ya want to be happy seperti kita juga sama. Jadi itu sih makanya aku juga punya banyak banget temen deket di Belanda, dan gak cuma orang Belanda, orang Amerika, orang Itali, orang mana-mana deh pokoknya gitu. Itu karena ya udah aku apa adanya, mereka juga apa adanya, dan gak mengkotak-kotakan. Dan fokus bawa ke sana untuk belajar. Fokus ke sana untuk berjuang, mencari ilmu, mendapatkan apa yang diinginkan. Ilmu itu kan mahal. Jadi niatnya harus fokus dari awal, gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan. Fokus dan bisa menjaga kepercayaan orang tua. Nah itu paling penting tuh, menjaga kepercayaan orang tua, menjaga kepercayaan keluarga besar, dan selalu fokus, rajin belajar. Betul ya Sam? Amin. Akhirnya bisa selesai. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat semua, dan obrolan kali ini akan disambung dengan obrolan yang lain lagi. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kalau terima kasih bahasa Belanda apa? Thank you, Val. Oh iya, thank you, Val. Kalau bahasa Itali? Grazie. Grazie. Kalau bahasa Prancis? Merci. Merci. Merci beaucoup. Are you there, Samara? Hi, Jan. I'm here. Hi. How are you? I'm doing great. It's late here in Indonesia, but I'm really happy to be joining. Oh, I see. Today. I see. That's great. I have to be a little bit faster because I spent a little bit too much time. We're going over time now. But just briefly, what are your plans and how are you doing? I'm doing great. What I'm doing right now is writing a book called Step Back. That's why the quote is there. Trying to put in the results of my thesis in the mindfulness meditation landscape and also the science of it, and speaking a lot about it and also about neuroeconomics. Apparently people in Indonesia here are very, very excited to learn what that's all about. So I'm really grateful to be doing that right now. Thank you. Thank you so much. That's really wonderful. I wish you all the best and congratulations on graduating. All the best to you and your future.